di Tian Channel. Di sini saya punya PC all in one ya. Itu serinya Asus P241FFK. Itu prosesornya Core i7 ya. Untuk lebih detailnya, oke, kita buka dulu aja guys, kita langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe dan share ya. Kalau jika ada komen silakan, ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke, kita langsung buka saja guys, nggak usah berlama-lama. Ini masih segel kan. Ini lumayan besar lah, soalnya PC all in one, bukan PC kita langsung. Ini lebih simple. Warnanya putih. Agak susah ini guys. Potong ini, potong ini. Ini dia keyboardnya. Nah, adaptornya agak besar. Ini keyboardnya, keyboardnya bagus sekali. Ini keyboardnya besar. Dan ini mouse-nya satu paket, dia mouse-nya maksudnya wireless tanpa kabel. Terus dia ada, nah ini adaptornya. Dia sama persis adaptor ROG ya. Dan ini kabel powernya. Oke. Dan ini kartu garansinya. Dan ini buku-buku panduannya ya. Oke, isinya hanya itu aja guys, nggak terlalu banyak sih. Oke, kita buka isi all-in-one-nya ya. Ini agak berat ya, ngangkatnya. Ini dia PC all in one-nya. Cakep ya. Kalau untuk kantoran bisnis ini sih rekomendasi, kalau kita bilang ya sangat rekomendasi. Tapi dia nggak touch screen ya guys, hanya LED biasa. Tapi layarnya belum hati apapun coba nanti kita hidupin. Oke, ini bawaannya Windows original. Windows 10, prosesor masih generasi ke-8, dia full layarnya ya, slim bezel. Kalau pada saat dinyalakan dia kelihatan tipis. Kita langsung pakai adaptornya aja, langsung kita nyalain. Tapi di sini instalasi dulu ya. Ini adaptornya nggak berbeda sama adaptor ROG. Sana. Adaptor ini memiliki voltase 9,0 voltase dan juga ampernya, dia ampernya 6,32 ampere. Kiriman dari Jakarta baru masuk, dan di sini diminta instalasi langsung, jadi kita alat instalasi saja. Kalau yang memiliki kamar kecil, ruangan kecil, rekomendasi sekali ya, rekomendasi saja. Dia nggak memakan begitu banyak ruangan, kabelnya juga simple, mouse-nya dia udah menggunakan mouse wireless. Begitu juga dengan keyboardnya menggunakan wireless juga guys, ternyata. Nah, istimewa wireless. Dan juga mouse-nya ya, mouse-nya dia wireless bawaan Asus.
Oke, kita langsung instalasi dulu. Kita lihat spesifikasi dalamnya setelah instalasi semuanya. Pendek, mungkin kan pendek. Oke guys, ini proses setelah instalasi ya. Instalasinya sudah selesai. Tinggal dia tampilan dari PCI-nya ya. Layarnya memiliki ukuran 24 inci Full HD. Panelnya dia Full HD 1920x1080. Itu udah lumayan cukup. Oke lah kalau kita untuk nonton video atau bermain gaming ya. Apalagi PCIe ini dibekali dengan prosesor Core i7 ya. Core i7 masih generasi ke-8, 8565U. Itu memiliki kecepatan dasar 1.8, tapi ada boost-nya ya. Untuk grafiknya itu menggunakan dual grafik Intel grafik UHD 620 sama Nvidia GeForce RTX 1320 juga dibekali RAM 4GB dan bisa di-upgrade up to 16GB. Dia memiliki dua slot. Itu bisa di-up sampai 16GB menggunakan DDR4 PC266. Tapi di sini dia masih menggunakan hard disk 1 TB. PC ini juga oleh ketua. PC ini juga memiliki 4 port USB 3.3. Dia enggak ada 2.3. Enggak ada 2.0 lagi, tapi semua pakai 2.3 ya. Jadi kalau kita instalasi Core Windows 7 enggak bakalan bisa ya, guys. Untuk PC ini ya. PC ini juga memiliki 2 port HDMI, 1 port LAN dan juga 1 port adapter ya. Kita akan lihat menggunakan sikat riset. Nah, ya guys, prosesornya masih menggunakan Kabilek ya, itu generasi ke-8, menggunakan soket 1356 ya. Besar daripada prosesor ini 14 nanometer, sebenarnya dan stabil kalau kita bekerja ya. Prosesornya Intel Core i7 8565U 1.8 GHz dengan kecepatan standar awalnya. Ini memiliki core 4 core dan 8 thread. RAM-nya itu menggunakan 4GB, masih single ya, tapi ini memiliki dua slot bisa di-up sampai 16GB. 16GB 8 tambah 8 jadi dual channel nantinya menggunakan PC266. Grafiknya itu menggunakan dual grafik Intel grafik UHD 620 sama Nvidia GeForce RTX 1320. Jadi ya PC ini itu sangat cocok digunakan untuk kantor, rumah untuk nonton bersama keluarga, untuk presentasi sesama karyawan. Itu sangat cocok dan tidak membutuhkan space yang lebih besar. Untuk ruangan kecil juga dia udah masuk ya guys. Dia kabelnya juga nggak terlalu berantakan ya. Dia hanya memiliki kabel power aja. Apalagi di sini ya, keyboardnya itu udah menggunakan wireless ya. Dan juga mouse-nya. Ini mouse sama keyboardnya itu menggunakan satu dongle USB aja. Keduanya bisa sinkron. Body daripada keyboard ini kayaknya menggunakan steel ya, stainless. Lumayan oke lah, keyboardnya bagus, minimalist. Dan juga dia menggunakan baterainya menggunakan A3. Jadi PC I/O ini sangat cocok untuk kantoran, di rumah ataupun untuk mahasiswa ataupun siswa ya yang nggak suka berpergian nggak bawa laptop ya. Kalau buat editing oke lah, bisa masuk ya. Apalagi dibandingkan dengan VGA 1.32 GB ya.
RAM-nya memang masih bentuk terbilang cukup kecil, masih menggunakan RAM 4GB, tapi itu bisa dinaikkan lagi. Kalau untuk slot SSD seharusnya seri ini sudah support yang menggunakan SSD M.2. Tapi di sini dia masih menggunakan hard disk 1 TB. Itu kalau untuk kecepatan standar ya, kita karena masih menggunakan hard disk. PC ini juga memiliki slim bezels, sudah full, dia full ya. Jadi nggak ada bezel sama sekali, karena sudah tipis kelihatan sudah full. Sangat elegan. Ini kalau bukan dari produk Asus ya. Ini juga memiliki webcam. Webcamnya itu berada di bawah, bukan di atas. Untuk powernya, untuk tombol powernya itu berada di belakang, nggak berada di depan ya, ataupun di bawah. Jadi udah cukup oke lah, cukup bagus juga. Kalau hanya sekedar kita buat kerja-kerja standar itu udah wah banget. Mungkin itu dulu ya guys, penjelasan dari PC AEO ini. Untuk harganya itu kisaran 13 jutaan ke atas ya. Tapi memang udah sepadan dengan prosesor Core i7. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Kalau ada komen, kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.